Mami kesini mampir sekalian langsung ke toko mainan. Mami udah janji sama Aluna dan Amanda mau beliin boneka impiannya mereka. Jadi karena ini boneka impiannya Aluna dan Amanda yang katanya sebaya sama dia, alias tinggi gitu bonekanya. Mrs. Beneran. Ini aja deh, Mami. 349. Oh no. 1000. Atau enggak ini, Mi, lebih murah. 1.349.000. 0,3. Apa? 9.000. Atau enggak 100. Aduh, gak kuat aku lama disini guys, pusing aku, kayaknya aku mau pingsan deh guys, ini guys. Oke guys, kita langsung pulang karena ini udah jam 10 mau tutup. Iya bro, ini udah mau bertelur juga nih. Ayo. Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng sama Mami. Mami hari ini masih ada di mall. Abis ngabuburit tadi sore, dan rencananya Mami kesini mampir sekalian langsung ke toko mainan karena Mami udah janji sama Aluna dan Amanda mau beliin boneka impiannya mereka. Jadi udah lama mereka nabung gitu loh guys, dan tabungannya belum cukup, tapi Mami mau tambahin guys. Jadi karena ini boneka impiannya Aluna dan Amanda yang katanya sebaya sama dia, alias tinggi gitu bonekanya, ya kak ya? Jadi segininya dia katanya. Gede banget. Oh gitu, kalau gitu kita langsung keliling aja cari lokasinya di sebelah mana kak? Biar gak lama-lama guys, yuk. Kak ini kak, ini juga kan impiannya Aluna kan? Jadi Aluna punya beberapa dipajang, rencananya kita juga mau koleksi ini buat nanti di kamarnya Aluna, cuman fokusnya sekarang buat dream doll-nya si Aluna Amanda dulu. Baru next time ini kita juga ini. Tapi aku mau nih yang dream doll aku itu yang sebelah sini. Oh gitu. Ini juga kita punya beberapa ya Ki ya? Pap, Mami, kan aku punya yang ini. Iya. Oh iya, kemana tuh? Hilang. Ininya ada simpen, tapi. Ada. Oh aman kalau gitu. Nanti soalnya di kamarnya Aluna Amanda bakal kita renovasi, bakal kita pajang semua mainannya. Hah? Ini beneran? 7 cm. Gede banget guys. 7, ini ada berapa macam? Masa mau sama? Kan gak lucu dong. Ini 71 cm. Ini ada yang kayak gini guys. Ini sama. Yang ini kayak gini. Tapi dia dalam posisi tertutup. Dia kayak gini, terus satu lagi kayak gini. Nih. Oh, sekarang tinggal Aluna Amanda pilih maunya kayak apa. Aku juga sih. Ini bagus nih. Ini aku ini. Mau sama gitu. Kok gitu, harus sama ya? Gak boleh ini beda. Nanti soalnya rencananya guys, kalau Dream House ini sudah terbeli, Mami mau makeover Aluna Amanda sesuai sama Dream House. Mami, Dream Doll-nya. Itu kan aku punya juga. Iya, ini udah punya. Jadi yang udah punya kita nggak beli kedua kalinya. Tapi guys, karena ini kan uang tabungan Aluna Amanda kurang cukup, jadi kita harus cari papi dulu ya. Tapi, kita harus cari papi dulu. Kita tanya dulu sama omnya nih. Mami. Nanti. Kak mau tanya dong. Bagus guys. Cowok. Kalau diginiin pasti tidur dia. Iya. Gak tadi nggak tanya. Kak, aku mau tanya kak. Papi, aku mau tanya dulu ya. Oke. Ini cuman ada 4 macam mas. Iya benar. Oh gitu. Mami, ya? Aku yang beli yang naga. Oh ya, coba cari sama papi dulu. Sama papi. Oh, terus ini harganya berapa mas? Nanya harga mami guys. Jadinya 535. Oh gitu. Oh ini udah diskon. Iya. Oh lagi diskon. Alhamdulillah kayaknya tabungannya cukup deh guys. Mami, aku ada sesuatu. Ada sesuatu lagi. Kalau aku kan itu sekarang udah 6. Terus kalau aku mau ulang tahun yang ke-7 kayak gini Mi. Mana? Lesinnya. Oh, kamu minta kado ini lagi, kayak gini lagi. Iya. Aduh, ini kamarnya mau segede apa? Kamarnya di rumah udah paling gede. Harusnya kamar Mami Papi yang lebih besar tapi. Karena pusing aku iki. Ini jadinya mau yang ini aja?
Iya. Benar. Ini sebenarnya tadi tujuannya tuh Mami mau beliin kayak ginian, guys. Kan udah punya tuh yang mobil kan? Tapi yang botnya belum punya nih botnya kan? Wow. Tapi yang anak kecilnya ini udah pengen tapi gak dapet. Ya kita nanti cari di toko mainan lain kalau di sini nggak ada. Ya udah kalau gitu karena udah manda mau ini, kita langsung keep dulu guys. Karena tinggal dua nggak ada lagi. Iya. Aku mau beli custom. Iya, minta sama Papi sana cepet. Tapi ini kan gini ya kan? Naiknya gimana? Gak ada tangga. Imajinasinya Amanda tuh luas sekali guys. Kadang aku terlalu sulit untuk menjelaskan. Om mau yang ini ya Om, dua. Tapi saya mau keliling dulu ya Om. Ya, thank you. Iya. Iya, maunya yang sama Pi, gimana dong? Pak. Gak mau dia Pi, katanya. Pokoknya aku maunya yang itu dari awal, aku udah bujuk kok. Gimana? Oh, yaudah, emang coba lihat kayak gimana sih itu, Papi belum lihat. Itu tabungannya gak cukup, nanti Papi yang nambahin ya. Kan itu hadiah dari Mami. Kan hadiah dari Mami, Mami mengantarkan ke toko yang bayar tetap Papi gitu loh. Sayang anak gak? Ya aku curiga dia udah bawa boneka cowok, tadi pasti mau beli juga. Gak. Hot Wheel. Nah. Oh ini banyak. Papi. Sini dulu. Ini sini guys. Oh ini ada bajunya. Wow. Alexa kalau itu. Iya. Terus putar rodanya. Nah, mau tutup guys. Nih. Ya udah kalau gitu kita langsung ke kasir guys. Sambil ke kasir kita lihat kanan kiri. Karena mata Mami sesungguhnya masih pengen gini-gini guys. Mami juga cari koleksinya Mami ada nggak? Karena kemarin di beberapa tempat kan susah nyari Geki. Akhirnya kita dapat di tempat lain. Tengok dulu bentar. Nggak ada guys. Mami ada bonekanya Usana Festival. Oh iya. Halo Tante. Lama tak jumpa, salam. Oh, ada Cak. Apa kabar? Sehat. Nggak boleh. Kita udah lama ketemu. Ya Allah, hampir setiap tutup kesini sampai kenal sama mbaknya. Halo. Iya kan? Tapi aku nggak ikut. Enggak ikut dia. Ya ampun, sampai kangen tahu. Kita soalnya habis liburan kemarin nyepi. Iya. Masya Allah. Gitu. Kenapa telat kesininya? Udah mau tutup ini. Iya, dia dari sore sebenarnya, tapi dia buka puasa beli dulu. Barbie ya? Udah janji jadinya ya udah kita iya, belikan janji ya. Janji kan utang. Iya. Dibayar, kan? Ya, kan? Benar. Enggak bisa ditambahin diskonnya. Bisa langsung ke bisa kali. Ya udah Kak, aku langsung bayar dulu ya. Thank you. Karena udah mau tutup guys. Wah, untung Papi enggak lihat. Pak. Oh, aku ngerti kenapa dia senyum-senyum tadi. Pasti dia menemukan Lego impiannya. Ayo cepet-cepet. Jangan dilepas Papi. Papi kalau dilepas bahaya. Mana dia? Ini. Ah, kamu dapat Hot Wheels apa dapat Lego? Ya lihat doang. Habis itu, ya sih, aku boleh beli ya gitu. Kan? Sebentar lagi 500 tuh Hot Wheels. Ini bagus. Abis udah banyak tak kasih ke Rizky loh. Abis ini aku di rumah mau buka toko Hot Wheels. Kalian boleh guys, yang apa namanya yang langka-langka aku jual guys, ntar guys. Ayo Pi, cepet Pi, kasir Pi. Aku gak bisa korupsi guys. Papi yang bayar, kirain aku Nimi yang bayar gitu kan. Ya udahlah ya. Ini hadiah dari Mami yang bayar juga aku juga guys. Aku istrinya Papi bukan? Uangku juga bukan. Wow. Lucu guys, buat tempat botol. Wow. Amor. Jadi pengen punya cita-cita buka toko mainan deh guys. Sendiri. Iya. Misalnya satu mainan stoknya 10, satu bawa pulang 9 dijual. Apa? Mami mempunyai banyak hutang. Mumpung Mami banyak hutang sama Kakak Una. Mesis beneran. Ini aja deh Mami. 349. Oh no. Celengan satu lagi nya boleh kok Kak dibuka? Kan celengan aku masih ada satu. Aduh, gak kuat aku lama di sini guys. Pusing malah aku kayaknya aku mau pingsan ya guys, ini guys. Aduh,
Aduh, pusing aku. Mami rumah melihat aja, tapi yang melihat pasti. Akhirnya kita sudah belikan boneka Barbie raksasa untuk Aluna dan juga Amanda, guys. Yang sebesar ini. Ini beli? Iyalah, buat bangunin sahur nanti. Jadi, udah nggak punya utang lagi ya? Udah ya. Katanya masih tadi ngomongnya. Masih apa? Minta apa tadi, Ki? Slime. Pak. Nanti aja buru-buru slime-nya lagi. Pesan, emaknya banyak banget utangnya ke anaknya. Udah, ini buat kakak Una. Bawa dulu. Oke, udah ya. Yuk, kita langsung pulang. Oke, kita pulang guys, karena udah malam. Mbak, makasih banyak. Terima kasih banyak belanjaannya. Ini enggak apa-apa tinggal di sini. Enggak jadi sahur tar kita, Mbak. Ya udah, kita pamit ya. Dadah. Sampai jumpa besok. Jangan kapok. Tos, tos. Ah, maminya yang bangkrut sama papinya. Oke guys, kita langsung pulang karena ini udah jam 10 mau tutup. Ayo, ayamnya udah mau bertelur juga nih. Ayo, ayo, ayo. Dancing time, dancing kita mau ikutan time. Dancing guys. Tapi kok dia apal guys? Apal loh. Yaudah, kita pulang. Tantenya mau pulang sama omnya. Ini boleh digadein deh. Makasih banyak ya.